Salam sejahtera. JDT Family mengadakan makan malam dan BBQ selepas tamat perlawanan persahabatan menentang pasukan Port FC dari Kelab Thailand yang menduduki tangga kedua Liga Thailand musim ini. Perlawanan tersebut berkesudahan dengan JDT menumpaskan Port FC dengan jaringan 3-1. Apa yang lebih menarik lagi adalah pemilik Kelab Johor Darul Takzim, Tunku Ismail turut menjemput barisan pengurusan, jurulatih dan pemain Port FC untuk turut serta dalam majlis makan malam tersebut. Ini amat penting dan langkah bijak pengurusan JDT untuk mengeratkan lagi hubungan kedua-dua kelab tersebut yang akan bermain di ACL tahun ini.